awali dengan berdoa dulu ya. Salah satu pemimpin disiapkan dulu gempa, bisa pemimpin doa? Nah, ya, disiapkan dulu pemimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Sebelum itu, tapi saya ingin kalian coba mengenal
mengenal teman kalian. Selama ini kan kita sudah hampir 1 tahun ya, bisa jadi kalian sudah saling mengenal, bahkan sangat akrab gitu ya. Nah, kalian nanti akan saya bagikan kertas, ya tolong dibagi, sini dibagikan kertas, ini di sebelah sana, berdiri nanti dibagi. Nah, kertas itu silahkan tulis nama kalian, terus kemudian nama lengkap sama nama keren. Jadi nama lengkap sama nama keren, misalnya Pingkan, nah nama kerennya siapa? Apakah Pingkan Mambo boleh, gitu ya, nama kerennya siapa? Nah ditulis, enggak? Oke, silakan ditulis nama kalian, nama lengkap sama nama nama keren. Nama lengkap sama nama keren. Pablo. Enak. Sudah? 1 menit dari sekarang. Oke, kalau sudah angkat kertasnya, ya sudah stop. Nama keren. Yang belum punya dipikirkan. Boleh nama tokoh Superman boleh. Boleh tokoh nasional Soekarno nama kerennya boleh. Apa aja boleh. Sudah? Dah, sekarang angkat kertasnya. Yuk, diangkat kertasnya semuanya. Diangkat kertasnya. Nah, kita seperti ini ya, seperti ular, itu seperti ular. Dari sana ya, di si Dinda nanti diberikan ke Aldes ya. Terus ke sini si Meza berikan ini, geser sini aja. Ini geser sini. Biar gampang. Nah, geser sini. Meja akan diberikan ke sini. Biasa, ya akan diberikan ke biasa, gitu ya. Nah nanti sini kosong, jadi nanti ngambil yang kumpulin kami ya, nah kumpulin kertasnya nanti diberikan ke sini, gitu ya. Oke, angkat kertasnya. Oke, satu. Dinda kasih ke sana, kamu kirim ke sini saudara sebelahnya. Ya, Fatimah kasih ke Naila. Nah, terus geser. Betul. Geser, kamu udah berikan sana. Udah. Udah. Jadi intinya si Dinda, si Danu pegang punya Dinda. Betul. Sekarang Iya, punya udah diberikan ke Ades. Ya, gitu. Punya Gumbar berikan ke sebelahnya. Saoki udah dikasih ke ini. Ya. Oke, sekali lagi. Dua. Sini, terus kemudian 3, sekali lagi 3, geser lagi. Meza kasih ke sini. Dah, yang ngumpulin di situ kasih ke sini. Ini kan 3 kosong nih, 3 punya nih, 3, kasih, ada 3 ya, kasih ke ini, sekarang kasih. Dah, nah kalian kan sudah megang kertas kawan kalian. Kamu yang punya siapa?
Gempa, oke. Sip, kamu yang punya jawab. Soki, oke. Nah, sekarang tuliskan kelebihan atau kebaikan teman kalian yang kalian tahu. Coba. Jadi kelebihan kebaikan yang misalnya, oh teman saya ini baik, suka berbagi dan sebagainya. Coba kalian tuliskan. Dari awal ini yang tulis itu. Apa kebaikannya? Kebaikan tulis, kebaikannya apa? Tulis, silakan. 1 menit dari sekarang, tulis kebaikannya. Sudah 1 menit, silakan geser ke sebelahnya, ke geser sekali lagi, berarti geser sekali lagi. Nah, ada ya. Dah, sekarang hitung, angkat lagi semuanya, ya. Geser 1 kali lagi, yuk. Dah, yang punya itu kasih ke sini. Dah? Kasih satu aja. Nah, yang belum megang tulis. Kasih ke dia. Yang kamu kasih yang terakhir hubungan paling atas. Pokoknya nanti tugas kamu sekali lagi gitu ya. Ya, sekarang tuliskan lagi satu kebaikan kawan yang ada di kelas itu. Ayo, Pak, tulis, Pak. Ya, ditulis kebaikannya apa? Dibaca. Oke, kalian kan sudah kenal kawan kalian cukup lama, jadi coba kamu tulis kebaikan dari kawanmu itu apa sih? Tuliskan yang masuk akal aja, Pak. Jujur, apa gitu. Tidak sombong. Suka bilang bunga, katanya. Iya, jadi sombong. Dah, oke, sekali lagi, terakhir. Angkat kertasnya. Ya, si Dida kasihkan ke Danur, si Meza kasihkan ke sana. Sekali lagi, geser, satu kali. Terakhir. Sudah? Yuk, 1 menit dari sekarang. Yuk, geser. Ya, kebaikan kawanmu itu apa? Coba. Kenapa baik, Pak? Jangan dia masa kenapa baik. Tentang. Nah, sekarang perwakilan. Coba. Sekarang Gempa. Yuk. Yang lain duduk. Silakan Gempa. Dari Gempa nanti kamu nyanyi sendiri.
itu sudah. Sudah, Pak. Sudah. Coba dari tiga itu apa hal yang paling kamu sukai dari tiga tadi? Yang kamu sukai dari apa yang disampaikan kalau tentang nilai positif kamu? Terus kemudian apa namanya? Kenapa kamu memilih itu? Jadi misalnya, oh saya suka karena yang dari kebaikan saya yang dilihat dari kawan saya adalah saya jujur, gitu misalnya. Karena saya apa alasannya, gitu ya. Coba silakan berdiri dan disampaikan. Yang saya suka tidak sombong dan baik. Tidak sombong dan baik. Kenapa? Kau mengatakan itu? Karena emang saya nggak sombong. Tangan itu pak. Oke, silakan duduk. Pingkat. Ya. Coba dari kertas yang kamu terima setelah kembali itu apa? Silakan berdiri. Yang kamu sukai. Saling berbagi dan penyayang. Kenapa kamu suka hal itu? Saling berbagi dan penyayang. Artinya si pinggan ini penyayang sama suka berbagi, gitu ya. Keren. Oke, selanjutnya minta perwakilan yang laki-laki sudah, perempuan siapa yang mau? Pak Dinda, apa yang mau? Siapa? Kalau saya tunjuk? Dinda, boleh silakan. Dinda. Yang saya suka berbagi sama sangat asik. Sangat asik. Gila, gak apa-apa. Ya, oke, tepuk tangan buat Dinda. Baik, kita tadi sudah saling kenal ya, artinya itu bagian dari relasi. Ternyata relasi itu bisa dibangun dengan memahami rekan kita. Suatu saat kamu kerja, terus kemudian kalian misalnya satu kantor dengan orang gitu, nah disitulah nanti kalian harus memahami, oh ternyata karakternya seperti ini. Dengan memahami maka nanti kalian akan terjadi relasi, dan kalau bekerja ya saling membantu, saling support, gitu ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang osiloskop. Nah hari ini kalian apa ya, targetannya itu sebisa mungkin kalian sudah bisa mencapai pada kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Ada yang tahu kalibrasi? Kemarin sudah sebenarnya di alat ukur multimeter. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi. Jadi ini ya, apa tadi benar titiknya? Apa katanya? Tadi kata kuncinya satu kata aja. Iya, biar valid, betul. Jadi mentera, kalau timbangan di tera, valid enggak alat itu. Nah, sehingga osiloskop itu bagus tidak? Jadi kita coba apakah alat ini sudah valid atau belum? Gitu ya, sudah valid atau belum? Kalau memang sudah valid, berarti kita bisa mengukur sinyal yang kemudian akan kita ukur, gitu ya. Jadi hari ini titik poinnya atau tujuannya adalah kalian bisa melakukan kalibrasi, gitu ya. Nah, kemarin Mbak Didi sudah mengadakan analisa kebutuhan belajar kalian. Jadi kemarin angket sudah saya berikan, terus kemudian kalian yang mengisi. Ada yang suka pembelajarannya cenderung teks, harus ada bacaannya. Juga ada yang suka menggunakan video, gitu ya, dengan berbagai alasan. Nah, kebetulan Pak Didi sudah menyiapkan dua sumber belajar untuk kalian. Dan ini kita belajarnya menggunakan handphone. Nah, untuk yang suka belajar menggunakan teks, silahkan diambil handphonenya, ketikkan teks, T-E-K-S. Jabri ke Pak Didi. Ya, Japri. Terus kemudian yang video silahkan nanti di Japri tulisannya video. Nanti Pak Didi sudah buat chatbot yang nanti akan membalas pesan kalian itu. Kalau misalnya kalian tuliskan teks, maka akan muncul video
media ajar atau sumber belajar buat kalian yang berupa teks. Sedangkan video, nanti kalian akan melihat video cara kalibrasi. Nah, dari situ kalian amati sekitar 10 menit, setelah itu coba kalian praktekkan, gitu ya. Oke, silakan diambil handphonenya. Ambil handphonenya. Jabri ke Pak Didi. Jabri. Jangan lupa rekam screen. Rekam layar. Nah, ketika teks yang nggak ada gabung ya si Fatimah gabung sama kawannya. Teks udah keluar balasannya belum di jadi nggak bisa nggak bisa dah coba dibalas nggak belum dibalas. Next, video coba video. 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 Maksim pak aku aja. Video. Siapa yang mau? Belum ya. Pak. Coba sekarang, sekali lagi. Tadi mungkin karena lagi nge-record jadi gak mau. Sudah? Sudah. Sudah, sip. Yang teks silakan pilih teks, yang video silakan pilih video. Ya, yes, sesuai dengan. Coba lagi teks gitu. Oh, ini Anda. Anda. Ya, silakan sudah dibales? Oh, belum dibales. Belum dibales, ulang lagi. Teks salah kali ini cara kuncinya. Teks. Ya, kalau yang suka video, pilih video. Diamati selama kurang lebih 10 menit. Terus kemudian silakan nanti diperhatikan cara kalibrasi itu seperti apa. Cara kalibrasi itu seperti apa? Terus kemudian kita praktekkan. Hari ini kita praktek kalibrasi. Saya berikan waktu 10 menit untuk belajar sendiri, ya. Silakan. Yang video silakan. Coba Danu, apa kesulitannya? Video. Pakai tes teknik audio video kan video. Dibalik nggak? Ya. Oh ya, coba. Woi, ringan apa nih? Sabar ya, Yeah.
Ya, dipersilakan kalau mau teks-teks, kalau mau video-video. Oke, anak-anakku, setelah kalian melihat cara penggunaan osiloskop dengan video maupun teks, nah silakan coba kalian ikuti langkah bagaimana cara kalibrasi tadi.
gitu ya. Kalau ada hal yang kurang tahu boleh ditanyakan ke Pak Didik. Silakan, osiloskopnya dipakai. Nah, sebelumnya gini, saya bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok ya. Pak Didik kemarin sudah membagi kelompok kalian secara apa ya, hidrogen bermacam-macam. Nah, dengan kelompok tadi nanti tolong didiskusikan. Jadi kalian akan saya beri keleluasaan untuk memilih siapa yang mau menjadi nanti moderator yang menyampaikan ke depan, menjadikan penyaji, siapa yang jadi moderatornya. Jadi nanti kelompok maju. Terus kemudian termasuk nanti bentuk akhir dari video yang kalian buat nanti. Jadi nanti kalian akan ditugaskan untuk boleh membuat video vlog tentang osiloskop, boleh juga kalian membuat PowerPoint untuk tampilan, boleh juga kalian membuat poster tentang osiloskop. Yang intinya adalah bagaimana cara kalibrasi. Ada pertanyaan? Dada. Nah, ini kelompoknya seperti sudah dibagi ya. Ini kelompok 1 1 2 3 4 ini ya. Terus kemudian kelompok 2 1 2 3 4, kelompok 3 1 2 3 4, 1 2. Nah, ini gabung sama yang sinilah ya. Nanti osiloskopnya itu kan ada 5. Oke, dipersilakan sekarang diambil osiloskopnya, dicoba untuk kalibrasi. Bagaimana kalibrasi? Ya, diambil osiloskopnya, Danu, yuk. Kalau ada yang nanti belum paham boleh ditanyakan ya. Tapi sekarang kalian coba dulu. Terus kemudian kalian diskusikan siapa nanti yang mau maju di antara rekan-rekan apa di antara kawan-kawan itu nanti ya. Ini alatnya jangan lupa dikali 1 ya, jangan kali 10. Terus kemudian masangnya, dicari ada knobnya, baru diputar ke kanan. Gunakan channel 1 atau 2 yang masih bagus kalau misalnya alatnya bermasalah. Coba dari hasil kalian melihat video tadi, dicoba kalibrasi. Proses kalibrasi gimana? Ya. Frekuensi kalibrasi berapa? Amplitudenya berapa? Tadi, ada yang tahu tadi berapa? Amplitude ketika kalibrasi berapa? Tingginya? 2. 2 volt? Mic. Oke, ya. Ya bisa didapatkan dari 2 divisi. Ya, silakan dipraktikkan. Nyari endang mau.
Coba untuk menghasilkan 2 volt peak to peak itu didapatkan dari berapa kali berapa divisi? Ada yang tahu? Misalnya 2 kotak berarti kali 2 kotak, 2 divisi, tingginya 2 divisi. Berarti 2 kotak berarti gimana? Kali berapa volt per div? 0,2. Satu, pintar. Berarti kalian sudah paham. Keren. Berarti satu kali 2 kotak berarti kan 2 volt peak to peak. Nah sekarang, coba kalau misalnya 4 kotak dikali berapa? Ayo,
Coba, 4 kotak. 4 kotak. 4 kotak. Ya, 4 kotak. 0,5 atau kali setengah. Coba di ini, di apa? Di setting 4 kotak, 4 kotak, 4 divisi ya. Terus kemudian kali 0,5. Oke. Nah, anak-anakku, setelah kalian menampilkan gambar sinyal, coba gambar sinyalnya digambar di sini, ya, digambar di sini. Ini lembar kerja kalian, digambar. Terus ini dikali berapa volt per div untuk tingginya tadi? Kalau sudah dapat saya coret aja. Jadi misalnya untuk dua kotak itu dikali misalnya tadi 1 volt per div. Nah itu ditulis, digambar, gitu ya. Gambar, silakan per kelompok ini. Di sana, tuh. Din, ambil din. Ya, digambar, digambar, ya. Digambar. Itu lembar kerja hari ini. Silakan digambar sinyalnya kalau mau mendapatkan kalibrasi tadi. 4 kotak itu kali berapa? Ya, misalnya bagi kelompok. Di sini yang kelompok 1 tadi 4 kotak berarti kali berapa? Digambar sinyalnya. Terus di sini kelompok 2 itu 2 kotak dikali berapa volt per div? Di sana 8 bisa enggak 8? Gempar. Coba kalau 8 kotak bisa enggak kali berapa? Ya. Dinda. Kalau 8 kotak kali berapa? 8 kali 2 16 volt. Ayo. Kali berapa? 8 kotak. Bisa enggak? Coba kalian coba. Kalian coba. 8 kotak. Kelompok ini sama ini. 8 kotak. Ya, kelompoknya Nurul sama kelompoknya Dinda 8 kotak tingginya. Tingginya. Dia kan 8 kotak. Ya, kali dua. Ya, 8 kotak kali berapa? Berapa volt per div? Nah, itu tugasnya dicari. Yuk, ada yang bisa menemukan nggak tantangan nih? Kalau bisa langsung ditulis atau digambarkan di lembar kerjanya. 8 kotak atau 8 divisi? Ini ya? Ini ya Pak Adina. Oh ya. Ya, divisinya. Ya sih, kalau kelompoknya Dinda tadi 8 divisi. Nah, dikali berapa? Kalau sudah ada tulisannya coret aja. Gitu. Ya. Ya. Dibuang. 2 ini kita. Ya. Ini harus boleh. Nah, frekuensinya kalau mau ngitung frekuensi gimana? Satu per T. Per T kita.
Cerdas, bagus. Berarti tadi nyimak dari videonya. M sama dengan seperti. Nah, kita contohkan. Tampilannya punya Fatima. T-nya berapa tadi? 16. Hah? 16. T itu periode. Satu sinyal penuh. Kita ingat sinyal penuhnya kan gini. Naikannya berapa? Nah. Apa? Cuman kan bentuknya kotak di situ ya. Dari satu penuh, satu lembar. 8. Kesampingnya 8? 2. Bukan tingginya loh. 2. Dari sini, kita kotak sini, sampai sini. Coba. Oh, 4. 4. Oke, kita coba ya. 4. Dikali berapa situ? 0,1. Second, pilih second. Time. Time per divnya. Time per divnya pakai 0,2. 0,2. Mikro mili? Mikro. Mikro second. Second dong. Nah, mili apa mikro? Mili apa? Mili. Oke, kita ganti. Mili second. Nah, mili jadikan second dibagi berapa? Bagi 1000. Berarti 0,2 dikali dibagi 1000. Dikali 1000 dibagi 1000. Bagi. Dibagi. Oke. Berarti 1 dibagi 4 kali 0,2 dibagi 1000 berapa? 0,002. Ini ya. 0-nya 3 kali. Ya, kita. Terus kemudian coba kita lihat ya, benar enggak ini hitungannya? Dia 4 kotak. Kesannya benar 4 kotak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita coba ya. Berarti 2 dikali 0,02 berapa? Baik ya, berapa? Boleh. 4 dikali 0,002. 0,008. 0,008. Gini. Ya. Ya. Nah, 1 dibagi 0,008 berapa? Ya, kalau enggak pas 1 kilo berarti salah. 1250. Ya, dibagi 0,08 sama dengan 1250. Nah, ini enggak pas. Coba cari tahu kenapa ini bisa salah. Ya, kenapa? Ayo. Mana? Bukan, ambil itu dong. Kita kita lagi nyari frekuensi. Oh, bukan frekuensi, ini dipolin. Nah, ini di ini. Oke. Okay. Nah, ini yang benar. Terus ini biar terang. Oke. Okay. Nah, itu salah baca. Kita coba yang benar. Kita coba. Kita bagus ya. Kita coba. Cuma punyanya Gemnya Beza. Ya, kita masukkan. Ini tadi pot alfa per dimnya itu harus diketokin ke kanan. Coba ketokin ke kanan dulu, par per dim. Par per dimnya. Par per dim itu, par swab-nya udah ke paling kanan ya. Nah, coba punyanya Meza, berapa kotak? 2? 2. Berapa lebarnya? 1 ini. 2. 2, oke. Kita tulis ya. 2 kali berapa? Temperatifnya berapa? 0,5. 0,5? 5 mili second. Oke, berarti 1 dibagi 2 kali 0,5 mili second. Ini dibagi 1000 dulu boleh. Berarti 2 kali 0,0005. Ini ya. Benar enggak? Dibagi 1000 hilang 1 ini. Ya, ini ya. Benar ya? Berapa? 0,01. Ayo, matematika ya. 0,5 dibagi 1000. 0,? 0,3 kali. Kita. Oke, sekarang 0,005 dikali 2 berapa?
Ya, 1 dibagi 0,001. Gini. Ya, benar ya? Oke. Terus sama dengan 1 dibagi 0,01 berapa? 1000. Bisa sini. Atau bisa jadi 1 kilo. Berarti benar apa benar? Benar. Jadi ketika kita kalibrasi itu berapa amplitudenya tadi? Kalau amplitudenya 2 volt. Peak to peak. Kalau frekuensinya berarti 1 kilo. Nah, berarti kalau sudah 2 volt peak to peak, terus kemudian sudah 1 kHz seperti yang disampaikan Dinda tadi ini ya. Dia sudah apa? Valid. Valid berarti dia sudah bisa untuk mengukur sinyal. Kalau belum valid, berarti dia yang salah. Seperti kasusnya punyanya kelompok kita di Fatima, ternyata ada yang salah gitu. Gak apa-apa, namanya belajar, salah itu biasa. Nah, sekarang tugasnya silakan nanti dibuat laporan. Laporan bentuknya bebas, boleh presentasi, boleh video, boleh PPT atau apapun. Nah, itu silakan didiskusikan dengan kelompoknya, didiskusikan dengan kelompoknya. Terus kemudian nanti akan saya tanyakan kapan kamu kumpulnya? Itu pertama, saya akan tanyakan. Kedua, bentuk pengumpulannya apa? Gitu ya. Terus kemudian pembagian kerjanya. Siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi notulennya, sama menjadi penyajinya. Saya serahkan pada kalian, tapi nanti kalian catat di sini, di kertas. Terus kemudian sekaligus nanti mewakili rekannya, coba nanti akan saya tanya siapa jadi apa dan kapan pengumpulannya. Gitu ya. Yeah. Oke, selanjutnya silakan berdiskusi dengan temannya tentang bentuk pengumpulan tugasnya. Silakan. Diskusi. Dituliskan di sini ya, siapa moderatornya, siapa penyajinya, bentuknya, tugasnya mau dikumpul dalam bentuk apa. Ditulis di sini, tolong berikan ke dalam kelompok. Ini ditulis lagi aja, ini ditulis di sini. Oh boleh. Pertama, kapan kalian akan batas akhir sebelum kita lebaran ya. Nah, batas akhir kalian kumpul tugasnya kapan? Semakin cepat, semakin bagus. Kalian sanggup menyelesaikan tugas laporannya itu sampai kapan? Nah, setelah batasnya kapan? Coba kalian diskusikan. Siapa yang mau jadi moderator? Siapa yang mau jadi penyaji? Siapa yang mau jadi notulen? Tiga itu, notulen itu tekan catatnya, gitu ya. Nah, ditulis namanya, ada nama-namanya. Terus ketiga, bentuk tugasnya. Mau PowerPoint, pilih PowerPoint boleh, gambar boleh. Terus apa lagi ya? Video boleh, apa aja boleh. Silakan. Yang penting menunjukkan tentang cara kalibrasi osiloskop. Ya. Hah? Ada yang mau tanya? Dipersilakan boleh. Moderator. Moderator sama bentuk tugasnya. Saya ingin tahu. Moderator.
kan bisa dua nyajinya. Kan enggak harus satu. Kita pas boleh mau berapa? Oke, baik. Baik, sekarang saya ingin mengkonfirmasi saja dulu. Tugasnya kan minggu depan ya. Sekarang perwakilan kelompok, dimulai dari kelompoknya mungkin Mirza, menyampaikan tentang tadi siapa modulernya, siapa moderatornya, siapa yang jadi penyaji, sekaligus bentuk tugasnya seperti apa, sama waktu pengumpulan tugasnya, tanggalnya jangan lupa. Minggu depan, waktu ya. Oke, dipersilakan kelompoknya Mirza, semuanya dengerin dulu, yuk. Gimana? Ada yang bisa dengerin? Ya. Silakan Mirza, berdiri. Assalamualaikum. Coba dengerin dulu. Ayo, kawannya ada yang mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mengumpulkan tugas dalam bentuk video, yaitu saya sebagai penyaji sama Sauki, terus moderatornya Diki, natulennya Ade, batas akhir kumpul minggu depan. Minggu depan, oke, sip, bagus, tadi sudah dibagi. Oke, selanjutnya, kelompoknya sini. Ya, perwakilan dibacakan aja. Boleh, Fatimah. Siapa mutulainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami. Gak apa, baca terus. Kelompok kami yang beranggotakan saya Fatimah Zahra sebagai moderator dan penyaji di kelompok saya Vanessa. Natula di kelompok saya Nurul. Bentuk tugas kami video. Terakhir pengumpulan minggu depan. Oke, sip, bagus. Ya, selanjutnya kelompoknya Jembar dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Moderatornya saya, penyajinya Alde, Danu, notulennya Wahyu, batas waktu kumpulnya 1 minggu. Oke, sip. Terima kasih Kembar. Batas waktunya di depan. Bentuk tugasnya tadi apa, Kembar? Bentuk tugas belum ya? PowerPoint. PowerPoint. Oke, sip. Oke, selanjutnya kelompoknya si yang mau wakili? Tiwa. Tiwa boleh? Maju sini, Tiwa. Biar kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyajikan laporan dalam bentuk PPT. PPT. Nah, moderator saya Diwara Sandani Arifin, penyajinya Rangiam Syah. Untuk notuler kita Rio Ramadan. Batas pengumpulan minggu depan. Minggu depan. Sip. Selanjutnya kurang satu kelompok lagi, kelompoknya Dinda Pingkan, siapa yang mau menyampaikan? Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mengumpulkan laporan tugas dalam bentuk video. Moderatornya saya Dinda Gusti, penyanyinya Naila Sora Pingkan, dan notulennya Ria. Dan tugasnya bakal dikumpul minggu depan. Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya ini pembelajaran kita sudah selesai, alhamdulillah kurang lebih 1 jam pelajaran. Terus kemudian coba salah satu dari kita kan tadi belajar ya, sudah belajar tentang cara kalibrasi osiloskop, terus kemudian mencoba mempraktikkan. Coba saya ingin mendengar kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Boleh, silakan Meza. Berdiri. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran ini kita mengenal sinyal dalam osiloskop, kalibrasi, terus
dari osiloskop ini kita bisa mengenal sinyal-sinyal yang tidak bisa kita dengar. Oke, sip, bagus. Benar, terima kasih Meza sudah menyimpulkan. Oke, jadi intinya osiloskop fungsinya untuk melihat sinyal yang tidak bisa kita lihat dengan mata, terus kemudian bisa kita lihat, terus kemudian terima kasih untuk refleksi pembelajaran hari ini. Kalian keren, sudah bisa melakukan kalibrasi dengan modal belajar sendiri tadi ya, belajar sendiri berdasarkan teks dan juga video, gitu ya. Untuk minggu depan kita akan mencoba mengukur sinyal outputan dari gelombang AC, trafo, dan juga DC tadi direct current. Jadi bentuk sinyal DC itu seperti apa sih? Bentuk sinyal AC itu seperti apa sih? Nah, selama ini kan kita cuma menggunakannya saja, tapi tanpa tahu bisa melihatnya. Nah, coba kita lihat nanti bentuk sinyalnya, oh seperti ini wujudnya, gitu ya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, nanti alatnya dikembalikan, terus kemudian kita jaga kebersihannya, baru boleh pulang ya. Terus kemudian, kita akhiri dengan berkat terlebih dahulu. Yuk, silakan, ada yang mimpin doa, gempar silakan, mimpin doa, akhir. Dalam hati, boleh. Semua siap, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, segera. Balikin alatnya. Porsinya di tata, alatnya dibalikan. Kertasnya dikumpul, ada yang bagi kertasnya. Beresan dulu ya. Alatnya